I know what you been through, I know what you like, I know what you like, I know you about it, when we turn off the light, that's right, I know that you want me, oh I ain't no fool, oh, I ain't no fool, we been going at it, for a minute or two, yeah, yeah. Darling, you got the sweetest heart in Enak kok, jagung dicampur keju. Mirip jus oke ya. Ini kayak spot yang kayak spot dari tanah liat. Terus ini mirip kayak ala-ala tumbuhan gitu. Enak banget sih. Me and you, you and I, it's been a ride. I'm tired, like Nick Cannon and Mariah. Been riding out, fueling fire. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi sekarang hari kedua bulan puasa di India. Dan sekarang tanggal 3 dan kurang lebih baru pukul 5:30 guys. Jadi masih ada kurang lebih 1 jam lagi buat buka puasa dan ini lagi pikir-pikir guys, kita bagusnya makan di mana buat buka puasa. Karena kemarin habis cari takjil di pinggir jalan ternyata kita enggak ketemu. Jadi susah di area kosanku buat cari takjil guys, kayak di Indo beda banget. Dan kalau mau pergi ke area yang ada muslim, yang banyak muslimnya itu guys, yang banyak makanan, kayaknya nggak sempat karena lagi sakit juga dan juga persiapan ujian. Jadi mau save energi dulu guys. Dan kayaknya kita ke restoran aja. Jadi tadi saya ketemu di Maps ada salah satu restoran. Di situ tuh ada ramen guys. Dan emang dari dulu mau makan ramen dan menunya juga lumayan banyak, ada menu vegetarian dan non-vegetarian. Karena kebetulan aku, bukan kebetulan sih, karena emang suka makan daging. Jadi nanti kita coba cari makanan daging-dagingan di sana guys. Jadi nanti mungkin sekitar pukul 6:20 kita tinggalin kos-kosan dan kita pergi cari makanan. Dan nanti kalau kalian masih penasaran, kalian bisa lihat fullnya ya guys ya. Dan kayaknya gitu dulu, aku mau lanjut bikin catatan, setelah ini kita bakal jalan buat cari makanan menu buka puasa di India. Bye-bye, jangan lupa subscribe. Halo guys, jadi sekarang sudah jam 6:20 dan 15 menit lagi kita bakal buka puasa di India guys. Dan sekarang aku mau siap-siap dulu, ambil motor, kemudian kita berangkat ke tempat buat buka puasa guys. Jadi ini aku udah tahu tempatnya dan nanti kalian bisa lihat tempat buka puasa di India. Ini lebih semacam kayak restoran sih guys, tapi aku pilih ke sana karena restorannya itu ada ramen dan udah lama banget juga mau makan ramen. Dan nanti kita coba apakah ramennya itu kayak enak atau gimana guys, dan nanti kita coba menunya juga. So see you there, bye. Tempatnya enak banget sih guys, kayak restoran ini kayak unik banget sih karena dekorasinya dan paling penting di sini banyak tumbuhan-tumbuhannya guys. Jadi kayak dapat udara segar dan juga kita dikasih di sini scan buat menunya. Oke guys, nanti kita lanjut di vlog berikutnya kalau menunya udah datang. Bye bye. Dan ini mie-nya guys, kalian lihat. Hmm.
ada ini juga guys, mungkin ini ayam atau tahu. Kita coba. Ini ayam guys. Kayak ayam crispy yang kecil-kecil gitu. Ini enak banget. Dan kuahnya menurutku kayak berbumbu gitu guys, cuma dalam dominan yang pedisnya. Coba ini, wow, this look amazing. Ini kayak ditaruh di pot gitu guys, ini kayaknya pot beneran deh yang kayak dari tanah liat. Terus kalian bisa lihat guys, ternyata di bawahnya itu ice cream gitu guys. Mungkin karena udah lama, tadi saya makan ramen jadi meleleh banget. Kalian lihat. Dan ini adalah menu terakhir yang harus kita coba.
Ini adalah dark chocolate. Kenyang banget tapi harus makan, tapi ini enak loh guys.